Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal review lagi ini game santai teka-teki. Ah, ini game tentang teka-teki teman-teman ya. Nama gamenya adalah Roster Defense. Ini dari Ohio dan game ini lebih dari 1 juta kali download. Untuk nilai rating di sini ada 7 plus ya. Ada kekerasan ringan, tapi it's okay. Ukurannya di 200 MB dan ulasannya sendiri kalau kita lihat di sini dari sisi ulasannya juga cukup bagus ya nilainya ya 4,6 cukup bagus ini game. Nah, kita scroll-scroll untuk mendapatkan gamenya bagus atau enggak. Jadi kita langsung coba dari sisi desainnya pun juga cukup bagus ya karena ukurannya juga cukup banyak di 200-an MB. Nah, ini karakternya cukup bagus banget teman-teman. Ya kan? Cukup bagus sekali karakter-karakternya nih. Jadi langsung saja kita coba di sini kita install Roster Defense. Kita install teman-teman ya. Let's go guys. Oke, 200 MB. Coba di sini masih processing. 28%. Masih processing, 43% masih, 51%. 58%. 66%. Jadi sedikit lama ya untuk loading-loadingnya. Kita coba melihat di sini. Oke, di sini sebentar lagi selesai teman-teman. Nah, sini. Oke, instalasi sedang dimulai. Oke, kita langsung mainkan di sini. Di tengah. Siap. Izinkan di sini, guys. Oke. Nah, kita konfirm aja di sini. Oke, jadi let's go. Ini di stack 1. Kita siap-siap di sini, teman-teman. Banyak kali ini ya. Nah, ini proses ini sih gampang, guys. Oke, jadi ada 3. 3 kita jadikan 3. Kita tarik ke sini. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi dia sih secara otomatis ya. Nah, seperti ini. Ayam-ayamnya. Waduh. Kiki Gaming. Oh, ini kita belum bisa. Nice. Oke, sukses di misi 1. Di stack 2. Kita coba stack 2. Stack 2. Oke. Nah, sini ayam-ayamnya guys. Oke. Di sini kita lihat. Buh, jadi lumayan seru. Sisi game ini. Nice, terjadi. Kita upgrade di sini. Widih, jadi 4 level 4 sukses lagi. Jadi memang sih cukup simpel gamenya ya. Gamenya cukup simpel teman-teman. Nice seperti ini. Kita lihat cukup banyak nih ayam-ayamnya. Wuh, gila brain. Nice, berat gitu ya. GG Gaming, GG Gaming, GG Gaming, GG Gaming kawan. Nah, jadi simpel banget gamenya. Cukup unik dan memang game ini layak lah ya buat kita mainkan. Nah, seperti ini kawan. Oke, ada 3 step. Jadi seperti ini permainannya. Kita tinggal maju-majuin di sini, nambah-nambahin. Kalau kalian pengen cobain game ini, kalian langsung aja install dan kita bakal bermain lagi di sini. Nice, seperti ini kawan. Oke, begitu simpel banget. Silahkan yang mau coba game ini langsung aja download di Play Store dan terakhir kita melawan bosnya nih ya. Ini bosnya nih. Aduh, serem kali bosnya, guys. Nice sekali ini bosnya dan sebentar lagi bosnya meninggoy. Seperti ini dan seperti itu guys. Jadi silakan yang mau coba game ini kalian langsung download di Play Store. Kita lanjut di next review. Bye bye.